Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bang Cek 87, yaitu channel transmedia yang pastinya bermanfaat dan menginspirasi. Di vlog saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sebagian teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya, teman-teman ya. Ada sebagian teman-teman yang tanya rumah Bang Cek itu di sebelah mana sih, banyak itu. Ini teman-teman saya akan beritahu kepada kalian, tempat tinggal saya ada di Jalan Sabana Lama, tepatnya di depan Kulteka ya teman-teman ya. Itu adalah Kulteka, yaitu tepian kuliner Kayan. Barangkali teman-teman dari Tanjung Selor, yang dari luar Tanjung Selor, maksudnya yang berkunjung ke Tanjung Selor, sekalian yang mau mencicipi kuliner-kuliner Tanjung Selor bisa singgah ke Kulteka ini, yaitu bukanya mulai jam 17.00, jam 5 sore sampai jam 11 malam. Dan ini adalah rumah saya, tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya pas di depan Kulteka ya teman-teman ya. Tempatnya di Depo Air Java Kuang. Ini adalah salah satu usaha yang saya tekuni selama ini, alhamdulillah. Usaha kecil-kecilan teman-teman. Itu nanti bisa kita lihat rumah saya di sini di depan Kulteka. Barangkali teman-teman dari luar Tanjung Selor yang mau berkunjung atau sekedar silaturahmi ke tempat Bang Jack, silahkan mampir di depan Kulteka ya teman-teman ya. Dan sedikit cerita, ini adalah salah satu usaha saya teman-teman ya. Sebenarnya usaha saya sebenarnya maksudnya aktivitas saya sehari-hari, yaitu usaha depo air isi ulang kayak gini ya, melayani ke rumah-rumah warga dan juga ke kios-kios. Saya menekuni usaha ini dari tahun 2013 dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang teman-teman, alhamdulillah. Karena usaha air ini juga merupakan kebutuhan pokok sehari-hari buat masyarakat. Jadi alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Dan selain melayani ke rumah-rumah warga seputaran Tanjung Selor, saya juga melayani kalau ada saudara-saudara kita dari transmigrasi, teman-teman. Di sana itu kan kadang ada pelabuhan transmigrasi juga, teman-teman ya. Biasanya ada saudara-saudara kita yang dari lokasi transmigrasi mau ke Tanjung sekedar berbelanja atau ada keperluan lain. Kadang ada yang berbelanja sembako, yang saudara-saudara kita di transmigrasi yang ada kiosnya di rumahnya beliau. Dan ini hari ini saya juga dapat orderan nih teman-teman dari saudara kita di transmigrasi, yaitu Bapak Freddy. Bapak Freddy ini ada transmigrasi di transmigrasi Tanjung Buka SP2 letaknya teman-teman ya. Beliau ini kadang datang ya seminggu sekali, dua minggu sekali pasti datang untuk ngambil galon air isi ulang ke tempat saya. Hari ini Bapak Freddy membawa 27 galon teman-teman ya, untuk di beliau jual lagi di transmigrasi Tanjung Buka di SP2 letaknya. Kalau untuk teman-teman selain Bapak Freddy, juga banyak juga teman-teman langganan saya alhamdulillah dari Tanjung Buka. Ada dari SP3, ada dari SP4, dan juga yang paling jauh langganan saya dari seberang adalah dari Tias teman-teman ya, namanya Bapak Iwan teman-teman. Beliau dari Tias. Mungkin pernah saya tanya itu ditempuh pakai speed, dia biasanya kesini kan ditempuh pakai speed itu sekitar 1 jam lebih teman-teman, 1 jam lebih karena emang di sana kayaknya belum mal teman-teman ya, kebutuhan air bersihnya belum bisa tercukupi secara maksimal teman-teman. Mungkin ada air sulang cuman kayaknya kurang, ada yang sebagian nggak biasa kalau maunya itu yang dari Tanjung Selor gitu mungkin ya. Mungkin kalau dilihat dari bahan bakunya mungkin beda teman-teman, mungkin di situ.
Dan ini ada 26 galon dari Pak Freddy. Biasanya kalau teman sudah kita dari Tanjung Buka ini saya hargai Rp5.000 teman-teman ya. Ambil ke sini. Ke depo saya Rp5.000. Nanti saya ngaternya sampai sana. Ada pelabuhan sana di Kuteka di ujung sana nanti. Cuman nyebrang jalan aja sekitar berapa nih? 50 meteran lah. Dan ini beliau juga di mau dijual lagi nih ceritanya. Nggak tahu beliau jualnya berapa di Tanjung Buka. Mungkin kisaran 10.000 lebih kali teman-teman ya. Ya menurut saya sih wajar aja sih karena Tanjung Buka itu jauh dan juga perjalanannya ke sini juga membutuhkan transport pakai kapal juga. Ini teman-teman rumah saya, letaknya ada di Jalan Sabada Lama depan Kuteka ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau berkunjung ke sini sekedar silaturahmi bisa ke sini. Dan ada juga teman-teman yang bertanya, Bang Jack ini aslinya orang mana? Saya aslinya orang Ponorogo Jawa Timur teman-teman ya. Saya merantau ke sini ke Tanjung Selor tepatnya tahun 2006 dan alhamdulillah sekarang sudah berdomisili di sini karena saya sudah menetap di sini. Saya juga ketemu jodoh di sini, sama-sama merantau jadi kita sudah menetap ke sini di Tanjung Selor Kalimantan Utara ini. Saya di sini merantau dari Jawa ke sini, ingin mengadu nasib sama kayak teman-teman semua, sobat-sobat transmigrasi semuanya juga. Ini teman-teman, kita lihat ini adalah Tanjung Selor. Tanjung Selor Jalan Sabana Lama teman-teman ya. Tanjung Selor ini merupakan ibu kota provinsi daripada kabupaten provinsi Kalimantan Utara teman-teman ya. Yaitu provinsi termuda di Kalimantan Utara. Ya mungkin sedikit itu dulu teman-teman ya vlog dari profil dan kegiatan saya sehari-hari yang sebenarnya. Mungkin nggak semuanya subscriber saya tahu kegiatan Bang Jack sehari-hari. Dan tak lupa untuk saya ingatkan untuk selalu dukung terus channel Bang Jack 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel Bang Jack 87. Makasih. Dadah.